Dari arah Kediri menuju ke Pare, rencana ke Pare. Selesai istirahat di pondok desa Mote, itu berangkat. Setelah berangkat dari lokasi kejadian ini, kampas koplingnya nyeplos. Jadi kampas kopling nyeplos, keluar ulinya, sopirnya nggak bisa menguasai kendaraannya, mungkin terlalu berat atau apa. Di depannya truk ini ada sepeda motor, lalu direm dadak. Mengingat muatan terlalu berat, langsung bubit atau tergilir. Itu mas, ada korban? Ada korban nggak? Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada korban. Jadi ketanggapan dari supirnya ini direm dadak. Tapi akhirnya truknya yang terguling.